Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal 'alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa an yudh nafsi billahil 'aliyyil 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Bermula malaikat itu amat banyak. Tiada kita ketahui bilangan mereka itu melainkan Allah jua yang mengetahuinya. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya satu-satu itu 10 malaikat sahaja. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dia, bela ihsan dia, pemberian daripada dia semata masih beri kelangsungan hidup pada kita. Alhamdulillah, dialah yang menjadikan kita, memberikan segala nikmat pada kita yang kita setiap detik dan saat untuk makan jasa dia. Alhamdulillah, wajib kita kenal dia. Datang ni pemberian semua daripada dia, mutlak daripada dia, tak ada campur tangan sesiapa. Wajib kita mentauhidkan dia, mengasakan dia, kita perasankan semua ni adalah pemberian dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita diberi kita hati sanubari yang boleh mengenal dia. Boleh mengenal pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni utusan dia dan kita nak ikut cara hidup dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kebolehan taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah. Diberi kita keinginan, kehalubaan, minat yang berterusan untuk nak belajar ilmu yang disyariatkan. Alhamdulillah. Syukur diberi kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh berada dalam majlis yang mulia. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman ni. Kita masih hidup bicara buat malaikat. Seterusnya kita nak faham malaikat ni, kata dia, bermula malaikat itu amat banyak. Ada bab kita dah bicara bab ni. Dan ada sedikit saya dah sebut nisbah macam mana untuk sedikit tasawur macam mana ramainya malaikat ataupun banyaknya malaikat tu. Yang perbandingan telah diberi pun itu sekadar untuk mudah nak faham, itu saja. Tapi sebenarnya nisbah berapa antara manusia, jin, malaikat ni macam mana? Tak ada siapa yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Kat kita ni tak ada siapa pun yang boleh mengetahui berapa nisbah sebenarnya. Jadi nisbah yang kita sebut 1, 9 dan 90 dengan pengkadaran nisbah 100% tu, nisbah macam tu sekadar untuk memudahkan tasawur, gambaran bahawasanya malaikat ni ramai, banyak. Itu saja. Banyak perkara dalam syariat ni para ulama didatangkan bandingan, begitu juga Rasulullah, bahkan Allah Ta'ala sendiri nisbah nak memahamkan kita suatu perkara ada didatangkan dengan begitu banyak misal-misal. Satu salah satu ilmu memahamkan Al-Quran, hadis Nabi SAW adalah belajar memahamkan misal-misal yang ada dalam Quran. Istilah misal ni khas mengaji ilmu balaghah. Dalam bab ilmu bayan dipanggil bab tashbih.
Tashbih ni maksudnya menyerupakan suatu dengan satu. Ni macam ni, macam ni, macam ni. Rasulullah macam bulan purnama, Rasulullah macam matahari, Rasulullah macam bintang. Allahumma sallallahu alaihi. Bandingan makhluk dengan Allah Ta'ala ni, Allah melihat kita ni buta. Bandingan Allah dengan makhluk ni, Allah hidup, kita mati. Bandingan-bandingan tu. Bandingan orang belanja sabilillah macam orang tanam satu pokok, tumbuh ada 7 tangkai, setiap tangkai ada 7, ada 100 biji. Oh, bandingan-bandingan dalam Quran cukup banyak. Satu ada ilmu khas, nak memahamkan ilmu macam ni, nama dia ilmu balaghah, faham ilmu bayan. Bayan ni antaranya dia ada 3 ilmu besar, ada bab tashbih, ada bab isti'arah, majaz, satu lagi, bukan 3, 4 tu tertinggal tu, kinayah. Semua kena ngaji baru nak boleh faham disiplin ilmu, baru kita faham kenapa gini 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 gini. Panjang umur jumpa, tapi kena ngaji khas lah tu. Baik. Allahumma salli wa sallim. Jadi perbandingan nak sebut, nak syarah ke situ tu pasal nak kata bandingan yang ulama sebut nisbah malaikat ni ramai tu macam tu peratusan dia. Baik. Itu yang amat banyak. Tiada kita ketahui bilangan malaikat itu, malaikat. Bahkan bab malaikat ni Jibril sendiri tak tahu berapa bilangan malaikat. Walaupun atas istilahnya dipanggil ataupun digelar Jibril ni ketua malaikat. Ketua malaikat. Panggil ketua tu saya sebut dah itu, Jibril panggil ketua bukan maksudnya dia tahu semua anak buah dia. Tapi panggil ketua pasal dia ada tugasan yang paling besar dan paling utama dia buat. Satu panggil ketua. Dia buat tugasan paling besar dan paling utama. Sikit bandingan tu, Perdana Menteri dia tahu tak berapa ramai rakyat Malaysia satu persatu? Berapa orang bangun batu ni dia tahu tak? Hampir dia tahu. Tapi pasal apa panggil dia orang paling besar? Pasal dia buat tugasan paling paling penting sekali. Tonggak. Tapi bunyi kata letak jawatan lah ya. Siapa pula nak jadi ni, interim ke tak interim ke, pelan raya ke apa, tak tahulah. Doa lah kita banyak-banyak, mudah-mudahan taklah siwil macam parti hancin dulu. Kebutnya macam tu. Pasal dah jatuh satu. Memang ada benda yang tak kena, yang kita tak suka dengan dia kan. Khasnya kalau saya sebut PC lah, terang-terang saya sebut gitu kan. Banyak perkara lain pun ada juga. Tapi ada yang kita seronok dengan dia. Berbanding dengan kerajaan had 22 bulan dulu. Allah tu pening, gila babi. Babi gila lah, bukan babi, gila babi. Takut-takut kita, tambah pula orang Islam kita ni, ada yang duk pecah, berpecah, berpecah. Ada yang makin bangang, berbahasa gitu. Yang makin pula, banyak pahaman-pahaman masuk ni. Habis-habis, so pergi pilih Cina apik kak. Boh, pergi bahasa mudah gitu. Duk pilih dia apik kak, punya bengong. Kalau pilih pun esok, pahaman-pahaman yang tak tentu arah tu. Tak tahulah macam mana. Pasal kita punya politik ni tak tentu arah memang banyak sangat. Kita mengharapkan satu kepimpinan orang cerdik pandai yang mengutamakan rakyat, bukan kira penting pangkat, bukan istilahnya nak menyalahkan orang lain, tapi cuba untuk membangun kita sebuah negara yang berdaulat, merdeka satu hal di atas dasar kita agama. Bahkan kalau kita pandanglah, kalau tak dari segi agama pun kebajikanlah, boh pi bahasa gitu tak? Habis tengok teruk lah pemimpin ni, Allah teruk lah. Saya kata parti-parti politik tu boleh kata banyak yang tak boleh pakai buat campak parit so. Bopi lah saya punya ulasan macam tu lah sikit kan, dengan apa tu tengok dulu kita tengok parti-parti politik ni ada jugalah yang boleh tahan kan? Walaupun ada juga tokoh-tokoh yang masih bagi bagus lagi, tapi banyaknya Allah haruh lah. Tapi penjilat dia ramai. Kita mengharapkan pemimpin-pemimpin yang istilahnya takwa, Islam, berani, tegas, tepat, betul, sehat pemikiran, tepat dengan mengenal Tuhan, bawa kita mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pemimpin macam ni. Tapi itulah boleh berangan je lah. Kalau kita tak jumpa pemimpin yang memerintah negara macam ni sekalipun, akak kita kena cari pemimpin yang guru, yang ini adalah tempat
kita nak ambil panduan walaupun kerajaan sivil, kita tak sivil. Wajib tu fardhu ain. Buka lampu tu kot Faiz. Memang gelap. Kita cakap ah. Nah. Di belah kanan nombor 3 bawah. Belah kanan nombor 3 bawah. Nah. Duduk sini Swiss dah tahu apa pun dah kena tahu. Oh. Jangan sampai tak tahu apa, bengong. Padahal duduk sini. Saya kuasai semua. Saya pun pegang amanah aja kan. Mesti kena tahu. Satu, saya punya barang cangkul, panah, dah pakai janganlah buat macam barai aja tinggal gitu. Saya punya bahasa tengoklah. Dah lah tinggal tu. Benda tu bukan murah tau. 600 tu satu tu. Hampa boleh buat macam macam berak gitu je. Wei, sesepak lagi. Tak, saya punya bahasa mak. Hampa tak faham. Kau senang tu nak pergi dapat tu. Saya memang minat tu, tak ada nak mana pun. Dia nak pakai pakailah, tapi saya barang tu kalau tak terketi nak simpan balik. Nak simpan balik. Cangkul ke apa, letak tempat dia. Bila macam tadi punya kes tu nak cari cangkul saya entah ke mana. Ni entah ke mana, ni ke mana, mana baldi, mana ha, kena cari. Saya jerilah. Mana? Saya tak boleh. Satu pantang saya kalau orang pakai barang tak letak balik. Pantang saya. Banyak anak-anak saya dalam rumah. Betul kan? Kau tengok suara bapak kau macam mana kalau jerit. Salah pasal kita ada sistem lah. Belajar bertertib, letak barang, ambil buku, kitab. Itu belum ada perpustakaan library. Ambil, letak balik, susun balik di tempat dia. Tambah yang ada nombor-nombor siri tu. Tambah kita nak pakai, tengok-tengok kitab ni tak ada. Siapa ambil kitab ni? Oh, waktu. Ini kita tak ada lagi library. Kalau kita buka library, tambah kita ajar buah nombor macam ni. Ambil, letak balik tempat dia. Siapa nak jadi apa? Jaga library panggil apa? Pramugara ya, kan? Ha? Kuat sikit. Ha, perpustakawan, lupa lah. Pustakawan, pustakawati kan? Ha, Melayu ni wan wati kan? Ha, apa saya nak sebut ni? Ha, ajar ni, tulis nombor macam mana, masuk buku baru nak tulis nombor macam ni, nak letakkan ni, rak ni, ni, daftar buku masuk keluar. Semua ada sistem. Kita ada sistem tu, sebenarnya. Agama Islam ni sistem paling bagus. Masuk orang pelajar, masuk ni, semua dia masuk apa orang, makan apa, kena sistem. Tak boleh ikut peluh otak kita. Dan duduk sini kena belajar sistem tu. Suih masuk barang, masuk pulang masuk, wayar berapa ada. Woi, kita ada peraturan lah. Islam ni adalah peraturan yang paling kemas sekali. Paling kemas sekali. Jangan buat tak tahu, bodoh je. Ngaji pun bodoh, Quran pun bodoh, hadis pun bodoh, jawi pun tak kerti, rumi pun tak pandai. Jadi apa itu? Kita kitab sini satu, semua. Nak kena pandai. Dan kemahiran semua kalau boleh, bertukang boleh, gaji boleh, simen boleh, plaster boleh, wiring boleh. Semua boleh, motong ketah boleh. Kenapa? Buat kuih boleh, masak boleh, semua boleh. Kenapa? Kita memang diajar begitu. Orang Islam ni diajar macam tu, berkemahiran semua. Macam mana boleh pergi situ? Situ banjir hujan. Swiss tadi duk suruh pasang lampu. Saya boleh sebut kanan nombor 3 daripada kanan bawah sekali. Saya tahu satu ni. Swiss ni kat mana? Hani hak mana? Ha. Kena ambil peduli tu. Tambah orang wiring tu. Tahu ni tak mana. Saya bukan pandai mana wiring. Tak pernah belajar khas wiring pun. Bodoh-bodoh je. Tapi boleh pasang. Boleh pasang. Apa cerita ni? Twist. Suruh buka lampu tu. Jadi asal cerita banyak. Ramai malaikat. Jibril pun tak tahu bilangan dia. Pasal tugas Jibril bukan nak tahu bilangan berapa malaikat yang bawah dia. Bukan. Dia ada tanggungjawab besar, terima wahyu dan akan sebut nantilah. Antaranya, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Tengok ni, dia sebut. Mana dia?
Jadi kita tak tahu bilangan mereka itu dengan pasti. Cuma diwajibkan atas kita ketahui ini dengan tafsir satu-satu 10 orang malaikat saja. Walaupun begitu, ada lagi ke? Ada. Sebaiknya menguasailah mana-mana malaikat yang ada nama-nama dia. Ni belajar macam ni 10 ni. Eleh, belajar budak tadika. Walaupun belajar budak tadika, dengar elok-elok, ada benda yang kita rasa macam kita faham, satgi salah faham lah. Baik. 10 tu, baik pertamanya. Mudahnya tu, ada bab-bab yang kita dah sebut, tak ulang lah. Pertamanya, daripada 10 ni, Jibril. Jibril atau Jibrail. Jabril. Khas kalau kita mengaji kiraat, akan kita lihatlah dalam Quran ada bahasa-bahasa macam tu. Satu sebut Jibril, Jibrail, betul? Kalau Quran kita jumpa macam mana dalam Quran? Mangkana aduwal li Jibril. Ada Quran kiraat baca mangkana aduwal li Jabril. Mangkana aduwal li Jibrail. Ha. Kalau khas kita ngaji bahasa Arab, ngaji kiraat, khasnya kita akan jumpalah lurah-lurah dalam Quran. Apa dia, apa dia, apa dia, apa dia, apa dia, apa dia, apa dia. Ngaji kiraat pula. Bila nak mengaji? Banyak benda nak belajar. Oh, tu yang duduk pondok mana boleh 3 hari, 4 hari. 3 minggu, 4 minggu. Berapa syarat? 20 tahun. Syarat dah berdaftar 20 tahun. Bahkan kaedah kita belajar macam mana? Tulul hayah. Long life education. Apa dia? Minal mahdi ilalahdi. Banyak sangat benda kita nak belajar. Cuma kita kadang-kadang tak duduk dalam environment belajar agama tu masalah dia. Kita rasa macam kita dah terpelajar. Padahal bengong apa benda pun tak tahu. Saja banyak bahasa saya macam ni lah. Maaflah sikit. Kasurnya. Baik. Jadi Jibril, Jabril, Jibrail. Kerjanya membawa wahyu kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Itu memang kerja eksekutif dia. Orang lain tak masuk campur. Dan lagi kerjanya, ada lagi kerja Jibril? Ada. Kerjanya juga mentadbir tiap-tiap perkara yang berlaku dalam alam ini. Gempa bumi, tsunami, berapa bayi yang dilahirkan, biji benih mana nak bercambah, pokok mana yang tumbang, gunung berapi mana meletup. Tu dia tu, benda besar tu, dia urus tu. Siapa? Jibril lah. Cuma kita belajar, biasa dengar lah tu. Biasa tak? Kita selalu dengar Jibril apa? Jibril membawa wahyu. Itu je lah, kita dengar. Satu kena ngaji lama sikit, banyak sikit. Jumpa orang yang pakar ngaji. Kita jumpa tu orang ni pakar ni, satu dia sebut tu. Kita tak bisa dengar, padahal kita ada kecil ya. Kita ngaji kitab besar pada ni pun kenang tak pernah jumpa. Menguap tutup mulut, jangan pilih masuk. Orang dah buat macam Cina Ampe, gitu. Kita ada adab kita, ada benda yang kita kena belajar. Walaupun menguap, walaupun makan, walaupun minum, walaupun kencing, walaupun berak. Saya tegur tu, benda-benda yang mengadap tu, saya tegur macam tu je lah. Nak mengajar khas tu, ada kitab khas sebut-sebut tu. Patutnya mengaji tak ngantuk. Takkan maghrib mengantuk? Buat apa? Maghrib mengantuk, buat apa? Nak kata buat kerja teruk-teruk tengah hujan ni tak je. Nak kata kotor royong tak nampak muka. Nak kata codok tanah tak nampak juga. Nak kata cuci bagi bersih pun tidak juga. Kutik sampah tidak juga. Buat apa tak tahu, tapi mengaji. Macam apa? Hipotenus. Hipotenus apa? Rhinoceros. Badak. Hipotenus. Hipotenus. Oh, itu buat matematik. Badak air kan? Badak air panggil apa? Hipotenus. Badak air muak ke mana? Satu saya kata badak air. Nanti buka nak YouTube punya nak copy hipotenus. Apa cerita tu? Macam bunyi tiara patah geras saja hipotenus. Apa cerita ni? Duk baby lah orang tua ni. Kerja Jibril apa dia? Mentadbir tiap-tiap perkara yang berlaku dalam alam. Apa dia tiap-tiap perkara tu? Apa dia?
selain daripada cabut nyawa, khas malaikat maut. Soal muka nakir, lagi tiup sangkakala, mengatur rezeki. Lepas tu tsunami siapa buat? Buat semua mesti Allah Ta'ala, mesti lah. Tapi atas nama tugas malaikat, setiap malaikat ada tugas masing-masing. Antara tugas ni apa? Itu yang dia sebut, tiap-tiap perkara yang berlaku, al-waqa'i, yang berlaku dalam Quran. Apa dia? Itu saya sebut tadi. Apa saya dah sebut? Gunung berapi meletup, tsunami, air pasang surut, okay? Hujan turun, rezeki tak? Rezeki ada bab dia, bahar rezeki. Hujan turun, banjir, biji benih mana mencambah, pokok mana mati, hutan mana terbakar, mana yang berlaku fotosintesis, contohlah bahasa kita kan. Siapa aksiden tak aksiden, mana patah kaki, bangunan mana runtuh, mana berlaku lurah-lurah gelinciran, banjir, glasier, mana ais yang membeku. Siapa? Jibril ya? Dalam ramai-ramai malaikat tu, Jibril lah kerja paling paling tough sekali. Paling tough sekali. Satu, setiap urusan apa Allah Ta'ala nak perintah atas muka bumi, yang bawa turun tu Jibril lah. Satu malam Lailatul Qadar tu, antara yang turun tu untuk bawa rahmat tu, tanazzalul malaikatu warruh, turunlah para malaikat dan ruh. Sepakat ulama tafsir kata ruh dimaksud di situ adalah Jibril. Yang beri Jibril, tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli amr. Setiap urusan dalam setahun tu nak berlaku apa, Jibril dan para malaikat lain turun bawa urusan tu. Paling besar urus apa? Jibril lah. Mikail rezeki. Bab mati malaikat maut. Izrail kan. Tiap sangkakala itu memang lagi kerja dia khas hak tu je. Rakib, atid, apa tu, satu hal nak buat baca tat, kirawan, katibin, ada malaikat rahmat apa, tu tak masuk dalam dalam 10 tu lah. Tapi benda besar sekali yang buat urusan ni siapa? Malaikat Jibril. Istilah Jibril ni dalam Quran, selain daripada guna bahasa Jibril, tanazzalul malaikatu waruh, ruh disebut dalam Quran macam tu. Kebanyakan tempat ruh dalam Quran maksud dia ialah Jibril. Yang kalau sebut malaikat dan malaikat dan ruh, tu ruh tu adalah Jibril alaihi salam. Biru wa ayyadnahu biruhil qudus wa ayyadnahu biruhil qudus. Tu pun ruhil qudus Jibril. Jibril. Baik. Jadi antara kerja Jibril adalah mentadbir tiap-tiap perkara yang berlaku dalam alam. Boleh kot saya ambil duit saya sebut apa sekali, apa sekali lalu tadi kan. Apa benda-benda yang berlaku tu? Apa dia? Lihat, sebut tiga. Gempa bumi, tsunami, wow, proses fotosintesis. Wow, best, asyik dia. Steady. Tiga. Banjir, hujan, lagi. Kalau bagilah bahasa canggih-canggih sikit, besar ni boleh sebut fotosintesis, tak tahu boleh sebut apa. Metaforgesis. Air pasang surut, biji mana bercambah, nak berbunga, ekomen doyan dah berbunga. Kita nyanyi nak cerita lagu Oz tu kan, ekomen doyan dah berbunga. Siapa yang turun dengan bagi bunga tak bunga ni? Doyan luruh tak luruh, siapa? Jibril lah. Itu wakai tu. Memang tak belajar, memang tak jumpa. Bahkan tengok dia sebut, adapun orang yang berkata Jibril, Jibril, Jabril, Jibril ni sekarang ni dah habis kerjanya. Bahkan ada orang kata Jibril dah pencen sekarang. Ada tak orang itu? Pernah dengar? Tak pernah dengar satu hal. Tapi jaga, ramai ustaz-ustaz cakap gitu. Jibril ni sekarang dah pencen. Masih apa? Tak ada dah Nabi Rasul sebab Nabi Muhammad. Jadi
dia pencen dah, bersara dah kerja dia sebagai pemberi wahyu. Pemberi wahyu memanglah tak ada dah, pasal tak ada dah Nabi Rasul yang baru. Tapi dia menguruskan benda besar. Tanazzalul malaikatu warruh bi'idzni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr. Bila tu? Lailatul Qadar. Bulan Syakban ni, 10 Syakban ada urusan ni. Oh, yang itu yang bulanan punya, tahunan punya, mingguan punya. Yang harian, ya. Paling banyak urusan dia. Macam mana pula dia pincin? Dia pincin, bab beri wahyu je. Kalau boh pergi bahasa pincin tu. Ha, kata dia, ada orang kata, Jibril sekarang ni dah habis dah kerjanya kerana tiada Nabi dan Rasul yang hendak dibawa wahyu kepadanya. Maka adalah orang yang berkata demikian itu semata-mata jahil. Itu kata tak pernah dengar sebelum ni. Nak confident apa? Bodoh. Itu kasar je bahasa. Tak pernah belajar. Memanglah belajar. Fardhu Ain tu pun zaman tadika dulu je dengar. Duk rasa macam, oh aku dah penuh dah pengetahuan. Aku tahu segala-galanya bab aku Islam iman ni. I know everything. Oh, jangan buat malu lah. And, padahal know nothing. baik, selesai. Sekali lalu gitu. Lagi, yang keduanya Mikail. Mikal atau Mikail. Dalam Quran ada. Ada. Surah Baqarah je. Man kana aduwal li Jibril lawami Mikal. Ha, Mikal. Bahkan orang putih Mikal dia bunyi macam mana? Michael. Michael tu Michael Jackson. Mikail tu. Tapi bunyi orang putih Mikal lah. Joseph apa? Yusuf, David, Daud. Orang putih dia reka belah otak dia. Kaedah kita nama tak satu kau. Jibril ialah Jibril. Jibril, Jabril, Jibril ialah nama yang datang dengan kaedah syarak, tak ada masalah. Tapi tu ada otor-otor nama-nama yang datang dengan bahasa Arab. Musa, Musa lah. Jangan kata Moses, tidak. Satu orang kata, we support Jesus. Tak. Kita tak guna bahasa Jesus. Kita guna Isa. Kita beriman dengan Isa. Kita tak sebut kita beriman dengan Jesus. Tak. Pasal sebut Jesus, dia akan masuk dalam definasi orang Kristian faham Jesus tak apa. Dia kata Jesus is son of God. Mampu kita? No. We believe in Isa. Isa adalah Nabi Allah. Atau istilahnya dia dikelar sebagai Ruhullah. Nabi Musa digelar Kalimullah. Nabi Nuh digelar dengan Najiullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Masih-masih ada gelaran tu. Gelaran lah. Jesus tak pasal, Moses tak ada. Kaedah kita nama jangan tukar. Nama jangan tukar. Kaedah nama, satu kaedah nama. Kalau katalah Melayu ada nama dia Encik Hitam, pergi ke Amerika, I'm introducing you, this is my friend Encik Black. No, this is Mr. Black. No, Mr. Hitam. Jumpa Pak Arab, kata dia, al-an urid an ata'arraf ma'ak akhi hadha min Malaysia, ismu Sayyid Hitam. Jangan Sayyid Aswad. La. We not translate the name into another language. Name atau apa? Itu kan. Nama apa? Golok. Orang putih yang kata, what is his name? His name is Knife. Golok. Macam mana kita tak kati pasal putih golok benda tak fair? Sikit. Tak. Kaedah nama tak tukar. Celakanya orang putih ni, bila nama Islam kita, nama Nabi Nabi semua dia tukar. Nama orang putih dia, kita duk panggil, oh, Alexander, di Albuquerque. Duk pakai Albuquerque tu. Abraham Lincoln. Abraham, kita pun pakai Abraham. Sepatutnya tukarlah, boleh Abraham Lincoln. Tak, tapi pakai orang putih. Yang nama kita orang Islam, tukar nama orang putih. Apa siapa? Tambah orang Melayu yang gatai pergi buah nama orang putih ni. Gatai semua. Buah pergi sikit. Buah nama semua nak muji orang putih, orang putih semua. Zaman kita lah ni mungkin tak ada lah budaya tu. Zaman saya dulu, kalau buah nama Joe,
Nama Johari, Joe. Oh. Maryam, Mary. Okey. Ismail, panggil apa? Mai. Oh, tu satu eh. Apa? Panggil apa? Cee, ha tu. Melayu ringkas tu lah. Ni bunyi orang putih sikit. Ismail apa? Tak tahu. Entahlah, saya pun tak ada ngapir sangat benda tu. Tapi jangan ada budaya kita tiru orang putih tu. Baik. Nak cerita apa tu? Cerita Michael tadi tu. Michael. Mikal. Dalam Quran sebut Mikal lah. Mankana aduwal li Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwul lil kafirin. Mikal. Tu. Mention dalam Quran kata Mikal. Mikail, ada kiraan yang baca Mikail. Kenapa baca Mikail? Kenapa? Hukum apa tu? Mat apa tu? Ahmad Razaini. Lempang lagi Ahmad Razaini. Mat apa tu? Satu kalimah tu Mikail, nama satu orang Mikail. Mat apa tu? Mat. Mat. Mat jari. Mat lupa. Mat. Mat. Oh. Oh, saya tak ajar tajwid lagi. Salah saya. Tak ajar tajwid lagi. Tajwid ni ilmu orang kampung tau. Jangan tak tahu. Mat apa? Kau pun tak tahu. Quran pun tajwid pun tak tahu. Nak tajwid macam mana? Ha, pun tak ingat tajwid. Tak ingat. Mat apa tu? Mat. Mat jais. Satu kalimah lah. Mak wajib muntasil. Kena peringat itu. Mak wajib, mak jaih. Mak lupa banyak. Mak lupa, mak cari, mak bengong, mak mak bodoh tu banyak. Ya, tambah kalau habis Quran, kalau tak tahu tajwid ni yang buat malu. Don't embarrass yourself lah kan. Habis Quran tak tahu tajwid yang buat malu. Usah mengaku habis eh. Tambah habis Quran, tak ingat Quran. Wah, tu lagi leceh. Suruh scan, tak boleh scan langsung. Oh, sadap buat ayat-ayat gitu kan. Ha lah. Sepatutnya siapa dah duduk bidang tu, dia mesti mahirkan bidang dia. Betul lah. Memang macam tu. Memang sepatutnya macam tu. Setiap orang yang duduk bidang tu, apa kemahiran yang dia tu? Mahirkan dia. Kalau belum ada kemahiran tu, tengok minat, orang kata apa, talent, apa potensi yang ada pada setiap orang. Dia tak sama. Ada orang ni minat bertukar, minat mana. Ha, kita halakan dia bagi betul. Ha, tu yang kadang-kadang guru kena pantau sikit. Tengok ni apa, ni apa, ni apa. Yang ni minat fiqah. Kau hafal. Satu hari ingat satu masalah fiqah. Kalau setahun dah 365 masalah. Ingat dalam kepala. Janganlah ingat masalah bodoh-bodoh tu. Ingat masalah pelik-pelik ni. Ngaji fiqah ingat satu-satu-satu masalah. Tulis buku nota. One, apa, learn, remember one masalah fiqh a day. Satu hari ingat satu yang masalah fiqh. Contohlah kan, contoh. Cuba ingat satu. Nazar mesti berlafaz. Okey, ingat satu ya. Tak jadi nazar jika tak dilafaz. Diniat di hati tak jadi nazar. Nazar mesti berlafaz. Ha, ingat satu masalah satu hari. Dia bukan learn a word a day. Tu orang putih pun ada dasar tu. Learn a word a day. Satu hari belajar satu kataannya. Oh, kalau 10 tahun macam mana? Oh, takkan ada bahasa yang tertinggal lah pada kita. Tapi betul persis tu. Tapi istiqamah. Kalau hafal pun, hafal Quran macam mana? Remember a word a day. Ataupun a ayat versus ayat. Yeah. Remember a versus a day. Oh, satu hari. Oi. Boleh hafal Quran? Boleh. Ah, tapi itulah, nak istiqomah itulah payah. Hafal 2-3 hari adalah sikit sangat. Lepas tu tak hafal langsung dah. Oh, yang ni. Allah, ini yang disiplin-disiplin ilmu, disiplin belajar hak ni. Ada orang kadang halubu kalau boleh tamak nak ilmu tu sekaligus pandai semua. Tak boleh. Tak ada benda macam tu. Bahkan kalau kita belajar konsep bahasa, dia belajar ni bahasa Arab, dia ta'allama. Wazan tafa'ala. Antara makna tafa'ala ni, makna tafa'ala ni, dia dilalah ala tadris.
ada di dalam ala tertib, dia ada di dalam ala tadrij. Tadrij ni apa? Sikit-sikit, syai'an pa syai'an. Benda-benda yang ambil buat sikit-sikit, dia akan wazan tafa'ala tanazzalul malaikatu warruh. Kalau anzala wazan af'ala sekaligus, kalau nazzala dia sikit-sikit. Satu Quran turun sikit-sikit ke Rasulullah, wa nazzalnahu tanzila, tu turun sikit-sikit. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, anzala wazan af'ala dia turun sekaligus. Oh, saja saya sambil-sambil yang ngaji. Oh, macam tu ke? Nak faham? Tak faham lah, tak faham lah. Itulah. Saya dah cerita pun tak faham. Apa maksud dia? Ngaji lama sikit. Kalau nak tanya khas, tanya. Tapi jangan tak tahu, ada benda yang kadang-kadang sebut terang-terang lah, tak boleh faham. Pasal apa? Pasal ada kita punya backup file, kita tak mampu untuk menghadap dan menghadam dengan apa benda yang dihidang. Ya. Tapi mengaji kena ambil perhatian. Dengar. Pasal apa ni? Nanti satu hari nanti kita mengaji, oh yang ni aku pernah dengar, yang aku tak faham dulu. Itu best. Satu mengaji dia kena continuously mengaji, 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 mengaji. Saya sampai sekarang pun bila saya mengaji, ada guru lagi yang ajar saya. Bila dia ngajar-ngajar, oh yang ni aku tak faham dulu. Sekarang faham, alhamdulillah. Seronok tu, best. Best. Ada ngaji-ngaji lagi, oh yang ni baru faham. Dulu tak faham, sekarang baru faham. Tambah faham lagi. Oh, seronoknya ubes. Saya sebut, mengemang pula rumah saya. Oh, mencari tu. Siapa? Seronok faham tu. Faham ni best tu. Baik, saya nak sebut Mikal, Mikail. Jadi kerjanya mentadbir rezeki kepada segala makhluk. Cuma rezeki ni, apa dia rezeki? Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah. Rezeki ni setiap benda yang kita ambil dapat manfaat. Wa rizqu inda qaumin ma bihin tufi wa qila la bal ma mulik wa matrubia. Betul. Wa rizqu inda qaumin ma bihin tufi. Rezeki kaedah kita ahli sunnah wal jamaah adalah apa-apa yang kita dah ambil, dah dapat ambil manfaat. Itu baru dipanggil rezeki. Beli nasi makan, tu rezeki. Beli nasi bertabur tengah jalan, kita kata apa? Tak ada rezeki. Jadi malaikat Mikail ni apa kerja dia? Mengatur rezeki. Hak mana rezeki? Yang setiap apa yang ada atas muka bumi ni, yang sampai kepada kita boleh ambil manfaat dia. Kalau makan, minum, minuman, makanan, minum, sorry. Makanan, makan, minuman, minum, pakaian, pakai, kenderaan, naik, beli-beli ke motor, saya tengok motor dia tinggal kat rumah, tak ada rezeki pakai. Rupanya habis ngaji orang boleh pakai. Kau nasib baik boleh buat motor, tapi kena kurung. Sekali-sekali ada geram, minta juga nak beli barang. Tak apa, saya faham tu kan. Dia faham kan. Kadang dia tak ada beli barang, kawan dia nak beli barang, tapi dia kata, tak apa, jom saya bawa. Bila lagi nak buat motor? Motor baru pula tu. Orang lain nak motor kap bodoh je. Oh dia motor special. Baik. Jadi nak cerita apa? Mikail ni dia urus rezeki ni setiap apa yang kita nak sampai dapat manfaat. Bayang ni. Yang kita misalnya contoh makan nasi lemak ada sambal ikan bilis. Ikan bilis yang nak masuk dalam perut kita tu, setiap makhluk yang sepatutnya apa yang nak masuk dalam perut, dalam mulut dia nak ambil, istilahnya nak ambil manfaat tu, dah diatur dah semua tu oleh malaikat Mikail. Ikan bilis mana dia nak laut, mana dia nak menetas, ditetaskan, dibesarkan, nelayan mana nak tangkap, semua dalam aturan dia. Itu kita cerita ikan bilis seekor. Ayam bertelur, sayur mana kita nak makan, garam mana yang campur dalam makanan, siapa masak makanan, beras mana yang ditanam oleh petani, lori mana nak bawa, penjual, peraih. Siapa urus? Mikail. Beriman kita dan malaikat ada. Saya dah sebut di awal prinsip. Kita belajar malaikat nak tunjukkan ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang hebat, kata ya.
Walaupun hebat, siapa hebat lagi? Allah ke malaikat? Allah tenggelam dengan malaikat. Iman besar lagi ke Allah Ta'ala. Siapa atur rezeki? Allah. Tinggal Mikail. Siapa hidup dengan kematian kita? Allah. Bukan malaikat maut. Bukan nafikan tugas malaikat maut. Boleh faham? Saya cakap apa? Itu Jibril yang kita wajib beriman. Wajib tak beriman dengan nasi? Wajib tak beriman dengan nasi? Ada rukun iman beriman dengan nasi? Beriman dengan ubat? Beriman dengan vaksin? Ada tak? Tak ada. Kalau makan nasi macam mana? Tenggelam dengan nasi tu. Apa dia? Makan nasi tu. Allah ikhnya aku. Allah je rezeki aku. Allah tentukan aku nak dapat apa. Setiap nasi yang jatuh, tambah ada saprah. Ambil. Makan. Jangan ceduk-ceduk-ceduk. Selamba je. Buat tak tahu je makanan. Oh, tak ada. Kaedah kita. Tabah orang tua-tua dulu. Dia kata apa? Kalau nasi jatuh kat bawah, nasi tak habis dalam pinggan. Dia kata apa? Makan bagi habis. Tak baik. Pasal apa? Nasi tu menangis. Tu cara dia nak bagi kita ada feeling dekat rezeki tu. Satu, nak ceduk makanan, ukur baju di badan sendiri, banyak mana kita nak makan, jangan sampai buang. Tambah yang ceduk yang aku makan perih tu, makan apa? Buffet kan? Oh, ayam sok-sok tu, udang apa, oh kita pun apa lagi habis-habis makan, empak parit. Oh, jangan berdosa besar. Mubazir, innal mubazirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Jangan. Nak makan, ambil sikit dulu. Makan. Prinsip makan memang mula dengan sikit. Makan sedap. Mana sedap tambah. Makan sedap tambah. Saya pasal tok guru ajar macam tu. Macam tu dah. Saya makan kadang orang pelik. Sikitnya ustaz makan. Kau tak tahu yang tu aku baru mula. Sedap saya makan. Tambah lagi. Baru boleh tambah. Kalau dah buah banyak, lagi tak boleh tambah dah. Nak pergi habis pun sesak juga nak pergi habis tu. Tambah tak habis, buang. Kaedah kita macam mana? Kuah tu pun pergi habis. Kalau orang tua-tua dulu macam mana? Siap basuh tangan lagi dalam pinggan. Macam apa tu? Santan, rempah, cabai, semua garam, semua dalam tu. Ha, dia basuh tangan dalam tu. Buat apa? Bersih kan pinggan tu. Kok kita yang tak bisa tengok? Ambil saya tengok macam tu. Tak bisa tengok. Orang tua-tua dulu macam tu. Saya pergi India, ada lagi budaya tu. Saya pergi Hyderabad, ada lagi budaya tu. Kali pertama saya pergi, first impression saya pergi tengok kat Hyderabad ni macam mana. Begitu, ya Allah. Macam aku tahun 60-an, 70-an dulu, masa saya kecil-kecil tu. Minum teh, dia ada piring, dia ada cawan. Macam mana? Minum. Kan kena panas. Panas jangan tiup air. Eh? Tak ada kaedah kita tiup minuman. Eh? Tak. Beracun. Karbon dioksida ni masuk dalam air, dia beracun. Eh? Itu minuman. Makanan pun jangan tiup. Biar dia sejuk. Isyarat Nabi pernah ada, Rasulullah kata, baridu ta'amakum fa'inna fit bardi barakah. Aukamakhalak. Sejuklah makanan kamu. Jangan makan panas-panas. Panas yang tak boleh makan tu lah. Ada orang kata, makan sejuk tak sedap. Tapi janganlah yang makan mendidih tu. Makan mendidih lagi, melecur pilot. Buat bodoh. Memang ada benda tak sedap makan sejuk. Tambah makan mie apa, kembang tu. Tapi nak sebut apa? Kaedah kita sejuk. Apa saya nak sebut tadi? Jangan tiup makanan ataupun minuman. Kalau teh, dia ada piring, ada ni. Macam mana orang tua-tua dulu dia nak bagi sejuk? Dia kan tuang teh tu di atas piring. Dia bukan minum yang kat cawan tu. Dia akan minum dekat piring tu. Saya boleh tengok lagi suasana tu dekat India. Hyderabad. Lengang-lenggung. 50 kali kan. Dia lagi maju dia. Tapi cara hidup tu macam kita masih tahun 70-an. Ada lagi budaya-budaya macam tu. Berkat. Makan dalam, makan basuh tangan. Kita tengok macam tertinggal lah. Kita ni macam mana kalau boleh? Kalau boleh makan, oh ikat ni. Ada pinggan, oh, tu ada garpu, sudu, pisau makan. Wah. Dalam tangan kiri, potong, solok, jolok, pakai garpu. Bengap.
konon makan orang putih bergaya, bergaya bodoh, ikut Yahudi Nasrani, masuk lubang biawak pun masuk. Ada kaedah kita tangan baik. Saya anak adik saya ada seorang, tapi bukan hak ni, dia makan, saya pun tak ajar tu, dia makan, tak tahu macam mana pinggan dia, dia buat macam ni. Saya tengok pasal tak gampang nak buat, tapi dia makan. Saya kata sukses, aku aku tak latih anak aku, kok berkat tok-tok kita dulu kan, ni pinggan tu. Anak saya nombor 5 kan, makil lah. Oh, dia makan punya tu. Dia pergi sekolah, siap saya pesan lagi, apa, kat sekolah jangan makan macam ni tau. Kat rumah saya tak larang. Oh, tak larang. Oh, Allah. Tapi itulah, kita pun nak jadikan makan macam tu lah. Sebenarnya, oh, air bekas tangan kita ni, tambah kajian sains lah ni, dia telah buktikan apa dia, tangan kita ni ada bermacam-macam enzim untuk menambahkan zat khasiat pemakanan yang ada, menambahkan nutrition dia, dan dia memudahkan penghadaman dalam perut dengan sebab pakai tangan. Air di tangan tu. Satu masak, kita guna olah-olah alat-alat yang pakai tangan ni, hu, steady. Satu orang tua-tua dulu, rempah pakai tangan, giling. Saya biasa giling rempah pakai pakai batu giling. Saya saya buat, mak. Saya pandai. Mak saya, arwah tok dulu, mak dia lagi, tapi mak tak larat lah ni nak giling-giling itu. Tapi nak sebut apa? Tu, rempah pakai tangan, santan pun nyok, kukuk, dan kukuk itu kan. Perah. Dan ni semua pakai mesin ni. Tu ah, tu makanan tak apa sedap. Tangan ni pun steady, orang tak lah bagi. Syariat tu yang makan dengan tangan. Kod ada apa? Finger licking good. Itu pepatah siapa tu? KFC ya? Tak. Kita apa? Kita bukan kesedapannya hingga menjilat jari. Macam dia punya syariat pula. Jilat jari ni kita dah lama lah dia ajar. Kalau saya, saya kata apa? Kita bukan jilat jari. Jilat siku. Nampak macam mana? Kuah, kuah meleleh. Malaikat malaikat Mikail lah kira dah air mana? Daripada hujan ke sungai, ditapis dengan tanah ke, mesin kowe ke, bohoi gitu. Oh, semua siap. La ilaha illallah. Oksigen kita ni nak dapat sampai kita ambil manfaat fotosintesis tu Jibril, tapi yang nak masuk dalam hidung, masuk ni berlaku pembakaran, betul membebaskan karbon dioksida pula tu. Boleh terbakar oksigen tu dalam badan kita untuk mencernakan makanan yang ada dalam badan kita. Macam mana? Ya Allah. Allah Taala jadikan malaikat khas bertugas buat benda tu. Kita beriman ni, walaupun ahli sains tak kata, ahli sains memang tak kata itu, dia kata inilah, 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 it's nature. Nature kepala otak kau, malaikat lah. Buah punya gitu. Tapi kita tenggelam dengan malaikat tu. Siapa? Allah bagi aku rezeki. Innallaha huwar razzaq. Dia yang bagi rezeki. Mikail, Mikail lah, tenggelam dengan dia. Kalau Mikail pun tenggelam, sedangkan wajib beriman makanan, kita bukan wajib beriman dengan makanan, tapi ambil makanan. Itu proses sebab tenggelam dengan makanan. Orang beriman sepatutnya makan kan, ingat Allah, minum ingat Allah. Satu, makan dengan bismillah, makan dengan jaga adab, makan dengan duduk, makan dengan tangan kanan, makan dengan ingat orang. Ini mentang-mentang dia dulu, orang kata makan dulu, dia balonnya ikan 3-4 ekor. Lagi jangan pula terkemut-kemut tak makan, cubit sikit je. Tak apa, tak mau, tak apa, tak apa. Dah makanlah apa yang sepatutnya kena makan, tapi sendiri kena ingat. Tengok kapasiti banyak mana, orang ada banyak mana. Tambah telah dimaklumkan, ambil seketul saja. Contohlah kan, makanan ramai-ramai ni kadang kena bagi law sikit. Ha, seketul saja. Kalau ada orang tak mau makan, dia tak mau makan, kata dia, kau ambil bahagian aku. Okey. Kita boleh ambil dua. Siapa? Kawan kita dah passing milik dia tu untuk kita. Makan dalam talam pun serupa. Kalau ada ayam seketul aja dibubuh, seketul tu bagi kalau 4 orang, 4 orang tau. Kalau 5, 5 orang tau. Cerita buat rezeki sikit. Sambil itu saya cerita buat makanan. Satu makanan ni baik-baiknya makan berjemaahnya, makan seorang-seorang. Makan seorang ni untuk raya.
tambah dia selongkar. Makan pula cari tulang besar sekali. Besar tu makan. Kau seorang minta darah ke dia. Tak tahu cangkui tulang. Eh, siapa tak tahu lah. Hai. Orang lain makan, kongsi. Dia makan seorang. Nabi Ibrahim AS, dia takkan makan seorang. Dia kalau ada makanan macam mana? Dia akan cari orang lain nak makan dengan dia. Oh, tu antara akhlak-akhlak mulia lah. Kita kadang-kadang diajar benda kedekut, makan, jangan tunjuk ke orang tau. Oh, yang tu pun macam mana nak sebut eh? Cuma masalah dia, kadang orang tu bagus, dia jamu. Dah dia jamu, semua komun kat dia. Dia gerak, ada gerak perangai bangang macam ni, ada juga. Saya sebut ni pasal pondok laku. Itu saya sebut. Ada orang ni dia rajin masak menanak. Kadang dia tak sanggup makan seorang, dia panggil orang makan. Kawan ni punya malas masak, bengap lah tu. Macam mana? Dia masak tengah hari je. Assalamualaikum. Ada nasi lebih tak? Boleh hari-hari mengenai makan nasi orang. Tak pernah dia ada perasaan untuk dia masak panggil orang makan. Ada juga binawe macam ni. Sama saya punya bahasa. Yang mangkuk macam ni. Saya sebut tu apa? Memang ada di kalangan kita orang-orang macam tu. Mangkuk macam tu. Ramai dah. Jangan tak tahu. Saya pasal saya duduk pengalaman, duduk-duduk lama. Tengah kerenah budak-budak ni semua duduk dalam tangan. Tahu perangai satu-satu-satu-satu-satu. Yang bagus sangat bagus. Itu kita kena belajar macam mana untuk jadi kita betul. Betul. Ni sebab orang belanja kita, kita nak belanja orang pula. Orang khidmat kita, kita nak khidmat orang pula. Hatta kalau kita ketua sekalipun. Kita tengok dia ambil pinggan kita, dia basuh apa-apa. Macam mana? Itu dia khidmat untuk kita. Ni kita pula khidmat untuk dia. Kita buat pondok dia, kita buat tempat tidur dia, kita buat bangunan dia, kita pasang lampu untuk dia nak pakai, kita buat rehal untuk dia ngaji. Apa dia? Dia dah tolong basuh pinggan, yang ni dia tak boleh buat, kita buat untuk dia. Kita tolong cangkul, kita tolong buat parit, kita tolong plaster, kita tolong pasang ni. Siapa? Dan orang lain tak kerti buat, aku buat. Tak semestinya jadi ketua bos, duduk macam ni. Oh, ya rahan dia. Tak. Prinsip ulama kita ajar apa? Sayyidul qawm khadimuhum. Ketua satu kaum, dia akan jadi khadam bagi kaum. Sampah saya panggil tak? Saya lup, saya lap, mop, sapu sampah, sedut. Siapa? Saya bukan bos. Bila saya ketua, saya khadam besar sekali. Saya yang kena ambil berkat semua. Masing-masing punya tugas. Ni, 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 yang ni, yang ni bersepah, yang ni apa, yang ni nak sampah, yang ni. Saya lah, paling besar, in charge. Orang lain, orang lain. Tak seperti ketua, bukan dia jadi bos bagi arahan untuk orang. Dia nak urus satu hal, tapi dialah orang paling besar untuk jadi khidmat pada kaum. Rasulullah orang paling besar khidmat. Dalam masyarakat satu, dalam rumah dia pun ada khidmat. Oh, macam mana nak jadi macam Rasulullah tu? Allahuakbar. Nak cerita apa ni? Rezeki. Okay. Dua je lah. Jibril, Mikail. Jadi saya bagi takrif rezeki dia, boleh ingat? Apa dia rezeki? Saya carah banyak-banyak tu, jangan lu dengar seronok je. Makan ni, makan dalam talam. Jilat siku, dia ingat tu je. Takrif rezeki tak ingat. Berlempang lagi. Apa dia rezeki? Setiap benda yang kita ambil, yang kita dapat milik dan dapat manfaat. Ha. Dapat manfaatkan dia, orang panggil rezeki. Kalau setakat milik, belum rezeki. Kita dapat duit pun dalam poket, dah rezeki belum? Yang mana rezeki? Sedekah ke orang, itu rezeki kita. Bila kita belanja, manfaat dah tu. Pun dalam poket, rezeki orang lagi. Kita bertabur dengan jalan. Orang punya. Mati macam mana? Waris punya. Mana rezeki kita? Hal mana kita belanja? Kita belanja orang makan, bagi sedekah, ni wakaf, ni anak, ni isteri, ni kawan, ni orang susah, ni pakir miskin, ni orang meminta-minta, ni anak yatim. Haa, bagi. Yang ni untuk masjid, ni surau, ni paip, ni apa, ni apa, ni apa, ni makcik, ni maklum, makngah, maksu. Kita belanja tu. Belanja yang kita bagi, yang kita manfaatkan atas kita. Kita belanja. Sama ada manfaat tu, kita ambil, kita manfaat.
Manfaat tu kita bagi yang kita belanja. Ha, hak tu rezeki kita. Dalam poket belum rezeki. Tu orang punya. Tambah mati. Lagi lah. Satu pun tak pakai. Satu pun tak pakai. Semua berwaris punya. Kita tak nak. Kena sita pula. Habis kerajaan punya. Sikit salah ke rezeki. Jadi rezeki ni setiap apa yang kita dah ambil manfaat. Jadi ada malaikat khas mengurus kita hak tu. Masya Allah. Berapa ramai Mikael ni? Sah lah. Jibril tadi berapa orang? Sah lah. Diurus semua. Hujan. Rezeki. Rezeki lah. Bagi faham cara rezeki tu. Kadang-kadang kita sebut rezeki ni apa? Hujan. Hujan itu urusan. Urusan rezeki yang kita ambil manfaat, yang samana dapat manfaat satu-satu tu. Tugas utama atas nama, tugas khas tu Mikael. Seterusnya Israfil. Situ dulu. Soalan kalau ada, Jibril, Mikael. Ada. Soalan dia. Ketua antara 10 ni dia panggil ketua malaikat. Siapa? Semua buat demo ya. Muka nakir. Seluruh dunia mati. Berapa orang muka nakir? 2 orang tu jelah. Walaupun sat mati ni asat kat Afrika, walaupun 100 orang mati sekali macam mana? Demo aja bertugas. 2 tu cukup, cukup. Boleh, boleh. Sampai tempat ni saya cerita. Kalau ada muskil, selesaikan muskil tu. Wajib iman. Makhluk pun ada hebatnya tu. Boleh urus? Boleh. Orang Ta'ala berikan keupayaan kepada mereka hebatnya tu. Boleh? Boleh. Allah? Allah yang jadikan mereka. Satu, supaya ada beriman dengan malaikat ni, supaya tak muskil kita nak beriman dengan Allah Ta'ala, pasal malaikat. Malaikat pun, makhluk pun ada Allah Ta'ala buat istimewa macam ni. Hebat macam ni. Allah? Oh tu yang dia ilah. Makhluk bukan ilah. Makhluk, zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Oh, semua berhajat ke Allah belaka. Allah yang urus semua. Atas rupa, malaikat. Atas rupa, sabab. Tapi sebenarnya siapa? Hakiki Allah. Itu panggil arif tu, makrifah Allah tu. Kenal Allah tu, hadir hati ke Allah tu. Baik, ketiganya Israfil. Okay. Lain soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nurin kama nawwartal arda min nur syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa ihdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.